Om Swastiastu, Mas Dharma dimanapun berada. Kembali bertemu dengan Titiang I. Nyoman Murdana dalam channel YouTube Undagi Bangunan Bali. Nah, video ini adalah salah satu dari sekian banyak desain dan proyek yang Titiang kerjakan, yang sempat Titiang videokan. Nah, jadi proyek ini adalah wewangunan pura. Nah, wewangunan pura dari nol sampai selesai, sampai melaspas seluruhnya, sampai pelingih-pelingihnya, sampai tembok penyengkarnya juga. Hanya niki yang sempat Titiang videokan seperti ini. Niki namanya Gelung Kori. Nah, Gelung Kori. Jadi posisi Gelung Kori niki adalah di pembatas antara Utama Mandala dan Madio Mandala. Nah, jadi pas posisi Titiang memvideokan niki pas di Madio Mandala. Nah, seperti ini. Tinggi Gelung Kori niki adalah 11 meter ya. Lengkap dengan naga, naga kanan kiri, dan juga niki peletasan, jadi bentar nggih, peletasan genah ngeranjing. Niki genah ranjing yang di sebelah kiri, kemudian yang di sebelah kanan niki adalah genah metal seperti ke. Jadi Gelung Kori niki memakai material batu lahar Karangasem ya. Ke ratu idarannya semuanya. Jadi Titiang tidak sempat memvideokan pelingih-pelingih yang di dalamnya, banyak sekali pelingihnya. Jadi semoga dimaklumi.